Selamat pagi. Kami dari Kepala Suku Besar Mepago, Provinsi Papua Tengah. Kami menghimbau kepada masyarakat 10 program kerja, yaitu 1. Yang mewah odawada adalah modal hidup Mepago. Yang kedua, hormatilah Allah dengan alam. Yang ketiga, hormatilah tempat asal. Yang keempat, tanah piatu piara sendiri. Yang kelima, marga abadi. Yang keenam, persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, gotong royong. Yang kedelapan, rasa kasih sayang sesama. Yang kesembilan, jangan membunuh. Yang ke-10, menuju Mepago mandiri. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Kami dari Kepala Suku Besar Mepago, Provinsi Papua Tengah. Kami menghimbau kepada masyarakat 10 program kerja, yaitu 1. Yang mewah odawada adalah modal hidup Mepago. Yang kedua, hormatilah Allah dengan alam. Yang ketiga, hormatilah tempat asal. Yang keempat, tanah piatu piara sendiri. Yang kelima, marga abadi. Yang keenam, persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, gotong royong. Yang kedelapan, rasa kasih sayang sesama. Yang kesembilan, jangan membunuh. Yang ke-10, menuju Mepago mandiri. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Kami dari Kepala Suku Besar Mepago, Provinsi Papua Tengah. Kami menghimbau kepada masyarakat 10 program kerja, yaitu 1. Yang mewah odawada adalah modal hidup Mepago. Yang kedua, hormatilah Allah dengan alam. Yang ketiga, hormatilah tempat asal. Yang keempat, tanah piatu piara sendiri. Yang kelima, marga abadi. Yang keenam, persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, gotong royong. Yang kedelapan, rasa kasih sayang sesama. Yang kesembilan, jangan membunuh. Yang ke-10, menuju Mepago mandiri. Sekian, terima kasih.